Tajuk kita hari ini menceritakan tentang senjata yang kalau korang masuk muzium pun korang akan pelik kenapa senjata ni ada kat sini, iaitu badik. Senjata badik ini, ataupun bagi setengah suku lain yang menyatakan senjata ini, nama dia kalau dalam bahasa Bugis dipanggil kawali, kalau dekat bahagian Negeri Sembilan dia dipanggil pisau rembau, ada setengah kat Kelantan ni masih panggil badik lagi, dan ada setengah kawasan dipanggil bodek. Bukan bodek perempuannya, bodek, badik lah. Adalah senjata yang menjadi pilihan kedua bagi pendekar-pendekar Melayu kita. Yalah, memang ada banyak senjata macam senapang istingga, ada senapang trakol, ada meriam lela. Tapi andai kata benda tu dah habis peluru, korang nak lari mana? Kalau musuh kat depan tu, takkan korang nak pergi bawa senapang punya panjang tu, pukul lah pakai dia punya buntut senapang tu. Jadi apa yang boleh buat adalah gunakan badik. Kalau diikutkan dalam sejarah, badik ni dia senjata yang boleh dikatakan agak mudah didapati oleh mana-mana orang yang tinggal dekat kawasan Nusantara ni lah. Sebab dulu tak semua orang boleh ada keris. Sebab waktu dulu keris sangatlah boleh dikatakan agak mahal jugalah. Macam zaman sekarang tak semua orang boleh pakai Myvi dah. Tapi majoriti orang insyaAllah boleh pakai paling buruk kelisa dan kancil. Itu lebih kurang perbandingan zaman sekarang lah. Cuma dulu nak ada satu senjata pertahanan diri, yang pertama dia ada makna bagi pemilik tu, dan juga dia bahkan menjadi azimat, dia jadi satu senjata yang diorang boleh bawa ke mana-mana. Bahkan kalau di Sulawesi Selatan ada beberapa senjata yang dijadikan satu badik ni, dia letakkan kat rumah sebagai untuk ketenangan rumah tu. Ada setengah badik tu dibawa pergi mana-mana. Sebab apa? Menjadi satu macam kira penjaga pada diri dia tu, selain daripada kau nak nikam orang lah. Cuma kalau dulu ikutkannya, barangnya ni memang untuk bunuh orang. Dia masuk hutan apa semua, jadi berbahaya tu mana-mana. Bahkan ada beberapa budaya kita yang meletakkan badik ni sangatlah tinggi. Andai kata kalau satu-satu perkara tu dia tak boleh selesaikan. Macam contoh dah bawa orang mesyuarat sama-sama, dua pihak bertelagah ni tak nak juga menyelesaikan dia punya masalah tu, masing-masing keras kepala nak mampus lah. Jadi antara jalan terakhir adalah dengan bertikam di dalam sarung dengan menggunakan ini. Sama ada salah seorang mati, salah seorang hidup, dua-dua mati ataupun dua-dua hidup, dia kena berlawan sampai sarung tu terkoyak dua-dua. Kalau korang nak tengok, ini yang ada kat tangan saya ni nama dia badik lagecong, badik yang dikhususkan untuk petarung. Okeylah. Bahkan ada variasi-variasi tertentu di dalamnya tu ditanamkan ataupun ditempa sekali meteor macam ni. Boleh tengoklah. Tak cantik mana pun. Mungkin korang punya kat luar lagi cantik. Bahkan di kawasan Selangor, sangat sinonim dengan orang-orang Makassar dan juga Lubuk, mereka ada badik mereka sendiri. Ini antara badik yang dekat dengan orang-orang Selangor. Namanya Lubuk. Merupakan tempat asal nenek moyang bagi Sultan Selangor tu sendiri. Dan ada terdapat variasi-variasi lain juga, macam di Kelantan mereka ada badik, tapi badiknya tu lebih kepada semacam penjaga diri. Bahkan ada orang tu kalau dia nak serang dia tak jadi. Sebab apa? Dia kata macam orang ni ada something wrong lah kat badan dia ni. Dia macam orang tu kurus, tak kuat mana, tapi dia ada macam ada satu aura kekuatan yang kita pun tak tahu datang dari mana. Tapi korang jangan beriman dia, bahaya, nanti takut jadi macam-macam nanti. Ini antara variasi badik dari Kelantan lah. Mungkin orang-orang pantai timur boleh komen di bawah, mungkin nenek moyang diorang tu ada simpan badik. Sebab ini senjata yang boleh dikatakan mudah didapati oleh orang-orang biasa. Gini, simple je, tapi bak kata pepatah Melayu, kecil-kecil cili padi. Terima kasih.